Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Titik hitam yang berada di lokasi tertentu di tubuh kamu itu bukanlah sembarang titik. Dia bisa disebut dengan tahi lalat dengan bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan mold. Namun tahukah kamu bahwa tahi lalat merupakan tumor jinak pada kulit yang paling umum dijumpai pada manusia? Tumor jinak ini khas berwarna gelap, biasanya menetap, mesti ada juga yang terus membesar. Sebagian besar tahi lalat ada sejak lahir, tapi bisa juga baru muncul saat dewasa. Masyarakat Tiongkok berkeyakinan bahwa arti tahi lalat bisa menjadi penanda nasib di masa depan. Tahi lalat menjadi tanda lahir yang memiliki setiap orang. Tahi lalat di dahi. Arti tahi lalat di wajah yang meletak di dahi. Dianggap hal ini melambangkan kekayaan. Orang yang memiliki tahi lalat di area ini biasanya akan menjadi orang kaya dan memiliki nama baik seperti populer di tengah masyarakat. Orang tersebut dinilai sebagai seorang yang suka menolong orang lain dan memiliki keimanan yang kuat. Orang yang memiliki tahi lalat di tengah dahi adalah pribadi yang kreatif, memiliki banyak kelebihan dalam karir, dan punya nasib baik untuk menjadi atasan. Mereka juga adalah sosok berkarisma dan dikagumi banyak orang. Tidak heran mereka dengan tahi lalat di dahi cocok dijadikan pemimpin. Hal ini dikarenakan banyak yang menghargai serta menghormati mereka. Tahi lalat di dahi kiri atau kanan. Arti tahi lalat di wajah yang terletak di dahi kiri atau kanan, sebagaimana menurut kepercayaan Tiongkok, adalah orang yang sering berpergian ke luar negeri, namun mereka akan bernasib kurang baik bila berhubungan dengan air. Maka disarankan lebih baik bepergian memakai angkutan darat atau udara. Tahi lalat di bibir. Arti tahi lalat di wajah yang terletak di bibir melambangkan seorang yang baik hati pada semua orang. Tapi sayang, dia juga merupakan seorang yang lemah terhadap lawan jenisnya. Tidak hanya itu, tahi lalat pada bagian dalam bibir dipercaya melambangkan seorang yang ahli dalam dunia gaib. Tahi lalat di pipi. Arti tahi lalat di wajah yang terletak di pipi melambangkan seorang yang sensitif dan akan sangat menghormati orang tuanya. Orang ini dipercaya akan mencintai pasangan dan keluarganya. Kamu juga akan menikmati kekayaan, kesehatan, dan memiliki umur yang panjang. Namun ada juga yang melambangkan seorang invest dan sombong. Kamu akan mengalami berbagai masalah dalam kehidupan, tetapi akan hidup berbahagia di masa tua karena akan anak-anaknya. Tahi lalat di dagu. Arti tahi lalat di wajah yang terletak di dagu akan mendatangkan keberhasilan atau kegagalan tergantung bagaimana pembawaan di pemiliknya. Tahi lalat di dagu juga melambangkan seorang yang keras kepala dan suka berpetualang. Hal ini juga dapat mengandung arti perubahan atau perjalanan karena dagu yang selalu bergerak. Tahi lalat di hidung. Arti tahi lalat di wajah yang terletak pada hidung biasanya menandakan masalah percintaan dan ketidakstabilan yang kamu alami. Tahi lalat di area ini melambangkan seorang yang dapat berpikir dengan cepat tapi juga dapat marah dengan cepat. Ini biasanya akan memiliki keluarga yang besar dan memiliki banyak anak. Tahi lalat di mata.
Arti tai lalat di wajah yang terletak di dekat mata. Hal itu menandakan kamu adalah orang yang emosional. Jika tai lalat di samping mata, berarti kamu adalah orang yang tidak menghabiskan uang dengan sia-sia dan tidak boros, hanya untuk mempercantik penampilan luar. Tai lalat di tengah alis mata. Arti tai lalat di wilayah yang terletak di alis mata menunjukkan bahwa kamu memiliki jiwa pemimpin, kekayaan, nama baik, dan popularitas. Kamu merupakan seorang yang menyukai barang-barang mewah dan sering berganti-ganti pasangan. Tai lalat di alis mata kanan dan kiri. Arti tai lalat di wajah yang terletak pada alis mata sebelah kanan, maka ada kemungkinan kamu akan menikah di usia muda dan seorang yang baik. Kamu biasanya menjadi penentu setelah menikah. Apabila melakukan investasi dengan menggunakan nama pasangannya. Arti tai lalat di wajah yang terletak di alis mata sebelah kiri biasanya kurang beruntung. Kamu merupakan seorang yang tidak dapat mengatur keuangan dengan baik dan memiliki berbagai masalah di dalam pekerjaan atau bisnis.